Rudal Katyusha Hizbullah kembali menembus sistem pertahanan udara Israel Irone Dome menghantam pemukiman Neot Mordechai. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 4 September di perbatasan Lebanon-Israel. Rentetan rudal Katyusha ditembakkan ke pemukiman Neot Mordechai yang terletak hanya 6 km dari perbatasan. Rentetan roket Katyusha ditembakkan ke Neot Mordechai yang terletak hanya 6 km dari perbatasan Lebanon-Israel pada Rabu 4 September 2024, sebuah pernyataan Hizbullah. Serangan tersebut merupakan balasan dari serangan Israel yang menargetkan kota Kabriha. Dalam serangan tersebut, seorang wanita warga Lebanon tewas dan dua lainnya mengalami cedera. Adapun Hizbullah juga melaporkan telah melancarkan serangan terhadap beberapa posisi militer Israel, termasuk lokasi artileri di pangkalan militer Zaura dan barak militer Zarit. Wilayah Marj, Sumaka, dan Ras Al-Ain juga tak luput dari sasaran rudal Hizbullah.